Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tenggara Dato' S. Krishnasamy ditembak mati di Johor Bahru petang tadi. Jadi saya menggesa sesiapa yang mempunyai apa jua maklumat, tampil ke hadapan, hubungi pihak polis, sama-sama membantu pihak polis agar kita mendapat menangkap penjenayah ini secepat mungkin. Mengenai cuti 2 bulan yang akan diambil, dengan nada sinis, Dato' Sri Esami berkata, saya mau pergi 2 bulan lah tapi belum tetap tarikh lah. 2 bulan saya mau pergi kahwin lah. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kita dijangkakan akan berhadapan dengan waktu yang sukar akibat kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia atau kebelesetan melampau dalam jangka masa 2 tahun yang mendatang. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata. Betul tidak? Setuju? Setuju? Terima kasih.